Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang lagi ke channel saya Kimi Cash. Hari ni saya akan buat satu konten mengenai Tracer 9GT saya lah. Sempena 15,000 km mileage dia. Hari ni saya akan cerita sebab sedikit lah mengenai Tracer 9GT ni. Ramai duk tanya, so hari ni saya akan menjawab lah sebab sedikit persoalan yang ditanya oleh subscriber-subscriber dan penonton-penonton yang tengok apa Kimi Cash ni lah. Kepada semua yang belum subscribe channel Kimi Cash ni, mohon subscribe lah. Subscribe tu gratis guys. Dan juga like, share dan komen video ni. Okey, jom kita mulakan video ni. So firstly, saya akan cerita sikit lah, overview lah pasal motor Tracer 9GT ni. Hari ni sembang santai lah. Okay, Tracer 9GT ni dijana oleh enjin CP3 bersesaran 889cc, menyujukkan cecair dengan transmisi 6 kelajuan yang menghasilkan 117 horsepower dengan beberapa pembaharuan lah yang Yamaha buat untuk Tracer 9GT ni. Tangki minyak dia 18 liter dan berat basah dia 220 kilogram. Jarak di antara dua roda ni adalah 1500 mm. Dia menggunakan fork elektronik lah, semi aktif daripada KYB untuk depan, dan juga monoshock daripada KYB juga. Tapi yang ni dia manual punya tuning lah. Tuning kat sini. Ketinggian seat ni ke bawah adalah 815 mm. Dia agak tinggi juga lah. Bagi orang yang rendah-rendah ni, dia akan jengket lah. Tracer ni menggunakan banyak sistem elektronik lah. Dia menggunakan sistem elektronik IMU. Sistem IMU ni, so dia pun menggabungkan lah dalam sistem tu. Sistem braking control unit, BCU, lift control, slide control dengan traction control lah. So semua sistem-sistem ni untuk membantu tunggangan yang lebih lancar, safety dan juga selesa lah, more confident lah. Tracer ni dia didatangkan dengan dua warna lah masa di launch hari tu. Warna merah red line dengan warna silver icon performance lah, dua warna yang dilancarkan di Malaysia ni. Okey, seterusnya kita pergi ke topik yang seterusnya yang ditanya oleh subscriber yang penonton saya lah, mengenai harga dia punya installment dan juga maintenance dia lah. Harga masa saya beli hari tu dalam RM70,000 on the road lah. Okey, installment untuk motor ni dia berkaitan dengan kita punya down payment lah dan juga beberapa tahun yang kita nak buat lah. Contohnya kalau nak buat apa down payment RM10,000, so installment dia dalam lebih kurang dalam RM900 lebih lah untuk 7 tahun. Kalau nak buat kurang tahun, so dia akan jadi tinggi sikit lah. 5 tahun ke kan jadi 1000 lebih lah. Itulah installment, sebab sikit installment ya. Nak lebih detail kena tanya kedai ya. Saya pun bagi anggaran ya. Okey, mengenai dia punya maintenance dia pula, maintenance dia tak begitu mahal sangat lah. Motor besar cara dia lah. Okey, untuk maintenance untuk first service, dia Yamaha recommended untuk 1000 km kena buat first service lah. So first service ni kena tukar minyak enjin dan juga oil filter lah. Dalam minyak enjin tu kena gunakan, kalau tukar oil filter kena tukar 3.2 liter minyak lah. So 4 botol lah. Dalam sebotol dalam 70-80 gitu lah. So 8 kali, kita ambil 80 lah, 8 kali 4, 320 lah. Dengan filter dah, filter dalam 80. Filter daripada Yamaha, ori punya. So 8 kali 5 400 lah untuk first service. Tukar minyak enjin, minyak tukar oil filter. Okay,
second service dia, dia tukar engine oil dan juga filter jugalah, sama aja macam first. Dia interval dia setiap 5000 km kena buat servis lah. So yang second ni 5000 campur 1000 tadi, yang first service, so jadi 6000 km kena tukar minyak, engine dan filter lah. Third service 5 campur 6 11000, yang tu tukar minyak engine saja. So next tu dia akan selang-selang tu lah. Kalau tak tukar filter, dia kena minyak dia 3 liter saja. Kalau tukar filter 3.2 liter. Okey, lah ni saya akan cerita 5 benda yang saya suka dengan tracer ni lah. Yang pertama yang saya berkenan pasal tracer ni adalah dia punya torque dia lah. Dia punya torque dia memang, aduh, siapa naik tahulah dia punya torque dia. Dia engine dia sama dengan apa MT09. So dengan kuasa 1017 horsepower tu, dia punya kuasa dia, kalau kita ikut kita punya kepala ya, boleh terlepas handle tu. So nak bawa dia kena, so kena start dengan dia ada dia punya mode dia, mode 1 sampai mode 4 riding mode dia. So untuk permulaan ni saya mula dulu pun dengan mode 3 lah. Tapi kalau nak lagi dia punya kurang dia punya torque dia tu, kita pakai mode 4 lah. Selalunya mode 4 ni pakai untuk hujan lah. Dia mode ni dia akan throttle ni dia akan control lah dia punya respon dia tu. So dia akan, kita pulas tu dia tak pick up sangat lah dia punya torque lah tu. So bagi orang yang macam saya jugalah dulu, tak pandai sangat pun naik motor besar ni, so dia bagi pilihan kepada kita lah untuk kita nak set kita punya mode tunggangan tu berapa. So better untuk permulaan ni mode 4 lah ikut. Tapi kalau kita nak rasa feel sikit, mode 3 lah. Dan sebenarnya mode 2 dia standard lah, dia ada pick up lah. Mode 1 memang kau lah, dia buka semua lah. Memang kalau kita tak biasa tu, kita pulas throttle tu, dia memang boleh pick up ni lah, kuat lah. Tapi dia masih lagi tak tangkap dia punya tayar depan tu, sebab dia masih ada sistem lift control. Lift control tu dia akan control tayar depan lah. Okey, perkara yang kedua yang saya suka dengan tracer ni GT ni adalah dia punya tunggangan dia. Posisi tunggangan yang tegak, straight, tak payah menunduk untuk nak tahan angin, sebab dia ada windshield. Windshield ni pun boleh naik dan turun lah. So dia bila dengan windshield ni dia akan membantu kita lah untuk memberikan keselesaan menunggang, sebab angin tak kena kita punya ni lah, badan lah. So kita nak mencut pun dia tak penat lah. Macam apa, MT09 tu dia tak ada windshield tu, so dia angin direct kena badan. So bila kita pecut laju tu, so dia akan penat lah. So dengan windshield ni kita nak pecut laju dan jarak yang lama pun tak ada masalah, dia ikut badan kita lah. 200 pun selamba lah atas highway. Ikut kita mahu lah. Okay. Dia punya apa, kedudukan kita punya posture kita pun tegak ya, so kita tak sakit pinggang lah. So untuk long distance memang sedap lah. Okay, perkara nombor 3 yang best mengenai tracer ni adalah dia punya safety feature dia lah. Tu memang saya berkenan lah dengan sistem ABS dia, traction control, lift control, braking control, semua sistem elektronik tu memang membuatkan kita sedap lah naik. So teknologi-teknologi ni membantu kita riding, so memang sedap lah untuk atas highway, long distance memang sedap lah. So saya memang puas hati lah dengan tracer ni. Ok, perkara nombor 4 yang best mengenai tracer ni adalah dia punya fungsi quick shifter dia lah. Quick shifter dan auto blipper, memang sistem ni memang sempoi lah. Tukaran gear smooth lah. Untuk saya ni yang malas nak tarik clutch ni, memang sistem ni memang sempoi lah. Dengan sistem quick shifter ni, kita perlu tarik clutch dalam gear 1 je. So gear 2 dan seterusnya, so tak payah tarik clutch, kita masuk gear terus. So congkak ya. So dia masuk pun kita tak perlu. Kita masuk gear pun kita tak perlu throttle, kita tak payah duk decrease dia pun, kita maintain je, kita masuk gear dia lancar ya.
So kita nak tukar apa, nak masuk gear masa corner pun tak ada masalah lah. Kalau kita tarik clutch, dia akan buang lah kan. Dia akan free gear kan. So dengan quick starter ni, kita kat selekoh kita masuk gear pun tak ada masalah. Dan juga kita nak drop gear pun tak ada masalah juga. Kita drop lah. Tapi kita nak off fungsi ni pun boleh. Dia setting, dia setting je. Dia kita boleh. Kalau kita tak mau kan, kita nak nak guna clutch ni, so kita boleh setting dia lah. Dia ada fungsi untuk disable quick starter dan auto bleeper ni. Okay. Okay, perkara nombor 5 yang suka saya suka dengan Tracer 9GT ni adalah sebab dia punya auto cruise. Fungsi auto cruise ni, dia kita boleh guna masa atas highway lah. So kita tak payah duduk pulas throttle, kita set dia, set auto cruise, dia akan maintain lah dalam kelajuan yang kita set tu. Dalam 100 dia akan maintain sepanjang jalan lah. Untuk disable balik auto cruise tu, kita akan tekan tight clutch, tekan brake, aku tekan switch auto cruise tu, dia akan disable balik. So dia akan depend kita punya throttle lah. So bila atas highway ni, kita tangan kita asal kebah tu, so kita set auto cruise, dia akan set lah kita punya kelajuan yang kita set tu, dia akan bawa teratur lah. Okay, memang tu memang membantu lah dalam jalan Johor ni. Kita nak mengurangkan kita punya kepenatan, kita set auto cruise lah. Nak apa throttle, pulas throttle tu, dan ataupun kita punya tangan ni rasa kebah, so kita set auto cruise lah. So memang sistem ni memang saya suka sangat. Okay, sekarang saya akan cerita 5 benda yang saya tak berkenan lah mengenai Tracer 9GT ni. Pertama dia, yang saya tak berkenan adalah dia punya ground clearance lah. Ground clearance dia memang rendah lah daripada kedudukan dia paling rendah sekali kat ni lah, oil slam dia lah. Dengan permukaan tanah ni. So kalau ada bonggol tinggi lah, dia akan langgar oil slam tu ataupun kita punya manifold exhaust tu lah. So dia akan sanggup lah. So ground clearance tu memang rendah lah untuk Tracer ni. So ramai yang merungut pasal tu lah. So dia berbalik pada fungsi Tracer ni lah. Dia kalau untuk adventure, pasal tu dia tak boleh untuk adventure kan banyak jalan tak rata. So tak sesuai lah. So dia untuk highway jalan straight, dia memang okey lah. Nak masuk adventure tu, minor, besar-besar boleh lah. Sebab kalau main jadi bonggol banyak, memang sangkut bawah lah. Sebab dia ground clearance dia memang rendah lah. Itu dia punya apa yang tak best lah, dia punya yang Tracer 9GT ni. So nak bawa dia kena hati-hati lah. Bila bawa kita naik 2 orang pula, lagi lah. So bila sampai bonggol tu, kita kena slow lah, pelan-pelan lah. Nah, hentam tu kita akan kena ni lah, dia punya oil slam ataupun exhaust lah. Okay, benda yang nombor 2 yang tak best mengenai Tracer ni adalah dia punya keputihan dia lah. Orang Tracer tahu lah keputihan pada dia punya Swiss tank ni dan juga Swiss ignition ni lah, dia selalu keputihan. So dia suka sangkut. So kadang-kadang dia sangkut masa kita nak isi minyak. Oh, problem tu. So tu memang satu benda yang tak syok lah dengan Tracer ni. Dia punya material ke apa tahu lah. Tapi motor lain pun ada juga. Tapi motor ni dengar kata memang kerap lah sangkut tank ni. Dia punya material dia tak okey ke. So nak jaga dia, kena selalu letak minyak lah. Saya letak minyak singa lah. Dia recommend dalam grup Tracer ni. Dia kata lepas basuh kena bubuh minyak lah. Kalau tak letak minyak tu, lagi bila masa nak isi minyak, sampai nak isi minyak kat stesen minyak pula, ha, lagi jam lah. Kalau kat rumah tak apa lagi, kita boleh kat kita duk main-main lah. Sampai kat stesen minyak, ha, jam lah. Okay, benda yang ketiga yang tak best mengenai Tracer ni adalah dia punya berat dia lah. Berat dia 220 kg. 220 kg. So agak berat lah untuk kita nak twist dia ke jalan dalam keadaan sengit, lagi lah kita kena pandai-pandai lah nak twist dia. Dan juga dia punya ketinggian dia lah, dia ketinggian dia seat height dia 8.815 mm. So bagi saya ketinggian 165 cm ni macam ni lah, dua-dua kaki tak sampai lah, berarti dua-dua sampai jugalah, tapi hujung-hujung lah
nak pergi selesa, kita pergi senyek sikit lah. Ha, so tu dia punya, dia punya yang tak best lah. Lagi yang kawan yang kaki lutut yang tak kuat ni, memang tak sesuai lah. Boleh lah bawa tapi tak memaksa diri lah untuk menahan dia punya berat 220 ni, 220 kilo ni, dengan kita punya penat lah dan sakit lah. Okay, itulah dia punya yang tak best lah. Berat dan juga ketinggian lah. Okay, perkara yang nombor 4 yang tak best mengenai tracer ni adalah sebab dia bila menggunakan sistem elektronik yang banyak ni, so dia akan kena letak sensor-sensor lah. So bila sensor ni dia, bila ada trigger sikit error, dia akan keluar engine light lah, apa macam-macam error lah bila melibatkan sensor-sensor ni. So walaupun semua sensor tu untuk membantu kita punya riding, tapi bila kadang-kadang ni dia memang membuatkan kita rasa tak seronok lah bila dia trigger error tu lah. Macam kadang-kadang exhaust ni kalau masuk dia dekat apa, O2 sensor ni kalau masuk air sikit, dia akan trigger lah apa sensor light apa, engine light punya apa indicator. Okey, perkara yang nombor 5 yang terakhir lah yang tak best mengenai tracer ni adalah dia punya kepanasan engine dia lah. Dia punya engine ni memang panas lah. Kalau kita bawa memang tak apalah, dia angin tu bagi sejukkan kita punya kaki. Kalau kita berhenti kat traffic light tu, kita riding lama tu, memang kalau pakai slot pendek tu memang menyumpah juga lah. Mata tebal boleh, boleh ni juga terbakar juga bulu-bulu kaki tu kan. Dia punya kepanasan tu memang tak tahu, memang dia design ke macam mana tak tahulah. Tapi dia ada ni lah kipas yang pusing. Tapi itulah, dia kepanasan tu naik kena kaki. So itu yang tak best lah mengenai tracer ni, dia punya engine tu panas. Okey, itulah sebab sikit mengenai tracer 9GT ni yang saya boleh jawab dalam video kali ni lah. Sebab sikit lah, saya tak boleh nak cover semua lah sebab dia banyak benda kan. So 5 benda yang saya suka dan 5 benda yang saya tak suka mengenai tracer ni saya dah bagi tahu, dan juga overview dan juga persoalan mengenai installment dan juga maintenance, semua saya dah cover semua untuk kali ni. Kalau ada soalan-soalan apa lagi, boleh tanyalah dalam channel saya tu. InsyaAllah saya akan cuba buat satu konten untuk menjawab balik soalan-soalan yang semua yang tanyalah. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ni dan juga like, share dan komen video ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi guys.